Kalaulah ada Nabi selepas aku, Nabi itu adalah Umar. Disebabkan banyaknya dia mendapat ilham daripada Allah. Imam Suyuti karang kitab Qutfus Thimar Fi Muwafaqati Umar. Dihimpun dalam tu semua yang Umar sebut, kemudian turun ayat Quran. Sayyidina Umar sebut, lepas tu turun ayat Quran. Antaranya Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, duduk depan Kaabah, waktu tu dah Islam dah memerintah apa semua. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, boleh tak kalau kita jadikan makam Ibrahim ni, kita solat tang tu, ngadak Kaabah lah, tapi kita solat kawasan tu. Lepas Sayyidina Umar sebut, turun ayat Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan ambillah, jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat solat. Bukan, jangan tuan-tuan jangan faham Allah Ta'ala tiru Sayyidina Umar pula. Haa, tu kalun. Oh, Allah tiru banyak Sayyidina Umar ni. Nak abang kata, hati Sayyidina Umar ni bersih sehinggakan dia dapat merasai apakah wahyu yang akan turun. Hati bersih dia tak ada ni, bila nur melimpah. Bila nur melimpah ni, dia tak ada, dia tak ada halangan, dia tak ada halang hati itu dengan apa yang nak berlaku. Quran ada lama dah, sebelum Sayyidina Umar lahir Quran ada dah. 114 surah tu Allah buat turun siap dah waktu Nabi lahir di langit dunia. 114 surah ready dah, tunggu nak buat turun je. Bukan Allah Ta'ala baru tengok Sayyidina Umar sebut lepas tu Allah Ta'ala buat turun, tidak. Tetapi bersih hati Umar ini, dia bersambung, dia boleh tahu, bukan dia boleh, dia dapat rasa. Maka bila dia sebut, ya Rasulullah, kalaulah kita ambil tempat makam Ibrahim ni buat solat, Allah Ta'ala buat turun ayat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Berpuluh-puluh kali keadaan yang Sayyidina Umar sebut, saya tak sebut semua, kalau sebut 20 tu 2 jam. Maksudnya ayat-ayat Quran yang turun sekata dengan apa yang dicadangkan oleh Sayyidina Umar, hari yang sama ataupun waktu yang sama. Ada 20 tu, saya sebut contoh 2-3 aja. Antaranya Sayyidina Umar dia pergi ke Nabi, masuk rumah Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dalam rumah kamu ni kadang-kadang masuk orang baik dan masuk orang jahat, orang fasik. Wahai Rasulullah, kalaulah kamu suruh isteri-isteri kamu semua berhijab, hak tutup semua tu, hak hijab yang tutup semua tu, hak tinggal dengan mata je. Cadangan Sayyidina Umar, maka turun ayat Quran yang mengarahkan agar semua isteri Nabi untuk berhijab. Tuan-tuan, dia sebut tu, ya Rasulullah, dalam rumah kamu ni kadang orang baik masuk, kadang orang fasik masuk. Antara yang ulama bahas, takkan dalam rumah Nabi, takkan sahabat ada fasik? Ulama bahas, kenapa Sayyidina Umar sebut ada orang baik masuk, ada orang jahat masuk? Di kalangan sahabat ada orang jahat ke? Ha, maka jawab para ulama, di kalangan yang masuk ke dalam rumah Nabi, ada di kalangan mereka ialah munafik. Dan orang munafik ni, munafik mereka adalah fasik. Kumpulan-kumpulan munafik ni mereka adalah fasik, dan mereka bukan sahabat, kata sebahagian ulama. Kemudian isteri-isteri Rasulullah ni, ayat Quran hak turun ni, hak turun saya buat contoh sikit je untuk kita dengar bersih hati Sayyidina Umar ni. Isteri Nabi, satu hari isteri-isteri Nabi ni mereka duduk, mereka bincang ramai-ramai, hari ini kita minta kepada Nabi sesuatu, iaitu supaya Nabi bagi lebih sikit duit nak belanja dapur. Nabi melatih ahli keluarganya untuk hidup dalam keadaan yang sederhana, walaupun emas dan perak hampir setiap bulan dilonggokkan di depan rumah Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau sekali longgok, Nabi tak bagi ke orang. Memang benda tu mai bukan untuk Baitul Mal, untuk Rasulullah. Hadiah untuk Rasulullah. Kalau sekali je Nabi dapat, kemudian Nabi tak payah bagi kat siapa? Bagi kat isteri apa semua ni untuk belanja untuk 15 tahun. Maka cukup.
kekayaan, lepas tu ghanimah, harta rampasan perang yang tiap-tiap kali perang 1/10 tu adalah milik Rasulullah dan ahli keluarga. Kalau Nabi guna yang tu aja, dah cukup dah untuk Nabi terus hidup dengan ahli keluarga dia, tak payah kerja apa. Tapi disebabkan setiap kali dapat harta, Nabi bagi sampai habis. Tiap-tiap kali dapat, Nabi pernah didatangi daripada Bahrain emas dan perak. Bahrain, ha, Bahrain yang sampai sekarang ni, Bahrain emas dan perak. Nabi pergi keluar, Nabi pun ambil, cekak bagi, cekak bagi keluarga orang, keluarga yang susah, dan tidak meninggalkan sepotong pun untuk isteri-isterinya yang sebelah tadi. Ha, itulah Rasulullah. Sebab tu di rumah Nabi, di rumah Nabi, kata Sayyidina Aisyah, kami biasa untuk rumah kami tidak berasap selama 3 hari. Itu perkara biasa, semua sahabat tahu. Makanan kami ketika itu ialah aswadan, at-tamru wal ma. Aswadan, dua benda hitam, bahasa kiasan Arab kan. Ma, air, dan juga kurma. Biasa. Aisyah kata benda tu benda yang sudah kami biasa, dan benda, dan benda tu kami, kami redha. Cuma satu hari isteri-isteri ni bincang, minta Rasulullah tambah sikit kot. Kita katalah sebulan 100, suruh Nabi tambah sebulan 150 kot. Masuk rumah isteri ni sebut, masuk rumah isteri ni sebut, semua rumah semua sebut benda yang sama. Depa himpun pula setempat, ramai-ramai sebut ke Nabi, ya Rasulullah, kena tambah ku orang perempuan kan. Dia sebut ramai-ramai di sini, sebut. Dia tak seorang, dia ramai-ramai pakai sebut. Nabi kecil hati. Nabi bersendiri. Nabi bersendiri. Sayyidina Umar tahu. Sayyidina Umar bapa mertua Rasulullah. Anak dia pun ada di kalangan hak sebelah tadi. Hafsah bintu Umar. Anak dia. Jadi Sayyidina Umar tahu mereka menyakitkan hati Nabi. Sayyidina Umar pergi jumpa, memang duduk sekumpulan lagi. Sayyidina Umar kata, betapa beraninya kalian melakukan perkara ini kepada Rasulullah. Boleh jadi Allah SWT akan menukarkan kalian dengan wanita-wanita lain yang lebih soleh daripada kalian, yang lebih solehah. Isteri-isteri dia kata, wahai Umar, sampai dalam rumah Nabi pun kamu nak bagi nasihat, bukankah sudah ada Rasulullah untuk bagi nasihat kepada kami? Lepas pada tu dah turun ayat Quran, ya, boleh jadi Allah akan menukarkan kalian dengan wanita-wanita lain yang lebih taat dan salihah daripada kalian. Sama hak macam Nama sebut, sama macam hak dia sebut tu. Ayat tu memang ada dah, tapi hati Nama ni dia sebut tu, sama hak ayat tu. Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala turun ayat tu juga, hak mana yang Sayyidina Umar lafaz, ayat tu juga, cuma tu Allah Ta'ala tambah lagi, wanita-wanita yang mungkin Allah ganti nanti, mereka ni ikhlas, mereka ni muslimah, mereka ni mukminah, zikir banyak, pahala banyak, ibadat banyak. Allah Ta'ala tambah lagi perangai sifat isteri-isteri yang akan diganti oleh Allah, ha, dengan kumpulan isteri lain kalau kalian bersifat demikian. Kita nak beritahu isteri Nabi bukannya komen banyak pun, sikit dia. Tapi hak sikit itu di sisi Rasulullah dan di sisi keluarga Rasulullah yang mulia, dia dikira banyak. No? Ha, bukan komen kata oven tak dapat-dapat lagi. Kan? Kita periuk banyak dah, periuk banyak, belangar banyak. Dia duk tengok oven jiran tu. Microwave, oven apa? Oven lama, microwave. Ni abang ni nampak nak boleh cucu dah microwave, tak nampak-nampak ke ni. Kalau komen condemn microwave, isteri Nabi condemn macam mana? Ah, lagi kena lah dengan Allah. Isteri Nabi minta tambah sikit dah, itu pun sudah dikira sebagai kesalahan, dosa kepada Nabi SAW. Kerana Nabi nak semua isteri-isteri dia mendapat kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Sebab tu bila Nabi dapat seekor kambing yang sudah pun siap dimasak apa semua, Nabi potong. Lalu Nabi katakan, Aisyah bagi sedekah ke semuanya.
Eh, takkan tak tinggal ambil paha jadi dah satu jadi dah. Kalau tak ambil, tak mau ambil batang pinang, ambil ambil paha aja satu. Nabi kata, Aisyah, potong bagi semua. Nabi pun keluar, Nabi balik, Nabi tanya, wahai Aisyah, dah bagi? Aisyah kata, ya. Kecuali tinggal juga. Ha, tu orang empat tu. Ya, kecuali tinggal juga. Nabi kata, wahai Aisyah, semua yang kita bagi itu adalah milik kita di akhirat. Kecuali yang kamu tinggalkan dalam rumah ni, bukan milik kita. Nabi nak ajak ahli keluarga dia ni untuk mendapat kedudukan yang paling tinggi di akhirat. Ha, yang paling tinggi. Maka Sayyidina Umar ni dia pergi tegur. Sampai isteri ni, dia pergi tegur. Sebab dalam tu ada anak dia. Ha, bila dia tegur, turun ayat Quran. Pakat malu habislah. Dengan Sayyidina Umar ni, memang para sahabat kata, kami melihat As-sakinah tuntaku ala lisani Umar. As-sakinah, ketenangan itu dilafazkan melalui lisan, lidah Sayyidina Umar. Tuan-tuan bayang tengok, dia nampak orang turun bukit, Sayyidina Umar duduk dengan sahabat lepas Nabi wafat. Dia kata, orang ni aku rasa tak sat dia baru selesai tanam anak dia yang wafat di sebelah bukit sana. Dia boleh teka macam tu. Bila turun ni sahabat tanya, hang buat apa? Aku baru habis selesai tanam anak aku yang wafat. Bukan magic ni, ni bukan black magic, ni karamah. Macam tu je Sayyidina Umar ni, dia teka hari-hari ni macam tu je. Kalau dia cakap sekian-sekian macam ni,